kita bakal edukasi kalian tentang cara tanam yang benar. Panggil nama langsung aja. Panggil nama langsung aja. Nama aku Nadia. Terus kita semua ini dari Universitas Atmajaya Yogyakarta. Langsung kakak. Panggil kakak. Nama aku Aska. Boleh pakai kakak, boleh enggak apa-apa, bebas. Halo adik-adik. Jadi nama kakak Kak Bagus. Kak Bagus. Halo semuanya. Nama aku Tessa, Kak Tessa. Ini gak ada yang asli Jogja di sini, jadi kayak pakai Kak dia. Jadi dari Malang. Bagus juga dari Bali. Tessa dari Solo. Cuci tangan nanti bakal ada games yang bisa kalian ikutin. Dan kakak-kakak semua ini juga punya hadiah buat kalian. Jadi semoga kalian bisa aktif biar bisa main juga sama kita. Jangan malu-malu ya, kita gak ada yang gigit juga soalnya. Jadi semoga kalian bisa. Jadi kan berkat Nadia udah bilang ya, hari ini kita bakal edukasi kalian tentang cara tanam yang benar. Nah, sebelum itu apa namanya tuh? Siapa yang sih cita-cita jadi ibu? Gak ada juga? Jadi adik-adik, cita-cita kalian harus digapai dengan tim-timnya ya. Tapi jangan lupa, kesehatan itu yang utama. Jadi dimulai dengan caranya sederhana. Tebak apa itu dong? Caranya cuci tangan, ya benar. Jadi di sini yang memperagakan cara cuci tangan yang benar itu Kak Tessa. Jadi adik-adik mohon perhatiin ya. Ini hand sanitizer-nya enggak? Sudah? Sudah tahu ya? Ayo yang pertama gimana? Yang pertama? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Langsung aja. Hal yang biar kita berikan. Oke, yang pertama pastinya kita kasih apa dulu? Air. Terus sabun. Terus juga sabun shower. Yang pertama jernih. Kenapa tuh Pak Tito? Harus menjadi jernih. Iya, karena kan bagian sini dia cuma sedikit ya. Ya, karena kuman tuh suka sembunyi ya di hati. Jadi kalau nggak rajin bersihin setelah jarinya, dia bakal di sini dan jadi penyakit nantinya. Oke, ayo. Punggung dari tangan. Punggung. Sebelah tangan ya, Bu. Di bawah sih. Banyak ya, jadi kan ini bisa diperagakan, jadi adik-adik bisa membayangkan lagi main sepeda gitu kan, bisa sebelah tangannya jadi kayak megang stang gitu. Nah, gimana kan yang terakhir garu-garu telapak tangannya, ujung jarinya ujung kukunya biar udah mungkin orang lagi sakit yang ngapain dengan sabun ya. Sabun, kita gosok dulu, terus kita
paduan suara kalau teman kalau dia di tahu dia bersih juga teman. Terus yang terakhir untuk kuku biar bersih biar nggak ada kuman di kuku. Terus selesai cuma teman-teman semuanya di bagian kita peragain dulu ya. Biar sekali lagi ya bagus biar mana sekali lagi tak kalian dia ya kayaknya ada masih belum tersini sekali lagi tak coba tak ayo kita sama-sama ya bagian dulu ya tapi sepi keren jangan dulu ya kasih Jadi gimana Mas Aska dengan panti asuhan? Jadi tadi kita udah ngelakuin kegiatan sama Nana tentang materi cuci tangan, jaga kebersihan sama The Secret Games. Kesan dan pesan seru, anak-anaknya juga nggak jahil, malah kecil-kecil pintar berani berbicara. Seru sih hingga hari ini. Mantap. Oke, gimana jadi kesan setelah kita berkunjung ke panti asuhan hari ini? Kesannya sih bagus ya karena ini juga pertama kalinya aku ke panti asuhan secara langsung. Biasanya kan cuma di luar aja, tapi dengan ketemu adik-adik yang tadi lumayan ramah. Tanyaka juga banyak yang aktif, jadi lancar nih public speaking kita. Keren, mantap. Awalnya deg-degan karena ya suka anak-anak, tapi kayaknya kalau harus berinteraksi secara terus-menerus tuh agak canggung juga. Tapi ternyata anak-anaknya aktif, terus seneng juga bisa berbagi karena aku juga kangen adikku. Terus ya jadinya udah seneng sih. Udah jadi terbayarkan dari mana sih kita? Dari Sleman ke Bantul. Pengalaman hari ini tuh menyenangkan sekali. Aku juga seneng lihat anak-anaknya juga ketawa-ketawa pas main-main. Terus dapat edukasi yang berguna bagi mereka. Terus juga ibunya tadi siapa? Gak usah, pokoknya menyenangkan sekali, aku suka.